لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Jabar Channel. Malam hari ini kita bersama Kiai Haji Anwar Nasihin, Ketua MDS Rijalul Ansor Jawa Barat. Beliau dalam rangka menyongsong ibadah haji akan melaksanakan beberapa agenda. Bersama kita akan kita tanya kepada beliau beberapa hal yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwar Nasihin, Ketua Rijalul Ansor Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sengaja diamanahkan oleh Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Barat untuk menginformasikan dan mengumumkan tentang mujahadah pelaksanaan ibadah haji. Begitu kan, Bro? Kira-kira bentuk kegiatan mujahadah ini seperti apa, Kang Haji? Ini adalah bentuk istighosah, doa bersama gerakan pemuda Ansor di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat wilayah yang dilaksanakan oleh PWGP Ansor bekerja sama langsung dengan Kakanwil Provinsi Jawa Barat, kemudian yang di tingkat cabang kabupaten kota itu bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama kabupaten kota, dan kemudian yang di tingkat kecamatan itu bekerja sama dengan KUA dan bisa mengundang keluarga-keluarga jemaah haji di daerahnya masing-masing untuk ikut bersama mujahadah atau doa bersama ini. Kira-kira mujahadah ini rangkaiannya seperti apa dan tujuannya apa? Tujuannya kita mendoakan jemaah haji Indonesia agar selamat dalam melaksanakan ibadah hajinya. Serangkaian ibadah haji yang dilaksanakan dari mulai tanggal 9 haji wukuf di Arafah sampai dengan selesai itu tanggal 13 Zulhijjah. Mau yang mengambil nafar awal ataupun nafar sani, kita doakan semuanya jemaah haji Indonesia itu selamat dan menjadi haji yang mabrur dan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira akan melibatkan berapa ribu kader di Jawa Barat? Ini rencananya akan melibatkan ribuan orang di masing-masing cabang. Itu diharapkan semua komponen diajak bekerja sama atau diajak bergabung, pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus PAC itu mengumpulkan semua kadernya, doa bersama mendoakan jemaah haji Indonesia ini, dan itu bisa bekerja sama di masing-masing daerahnya, di masing-masing kabupaten kota. Yang tingkat cabang saya tadi katakan bekerja sama dengan Kemenag, karena ini Kemenag kabupaten kota. Ya, karena ini kan barusan sudah disetujui oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bahwa Kanwil pun akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Kemenag dan KUA untuk bersama-sama dengan gerakan pemuda Ansor di berbagai tingkatan. Jadi begitu. Oke. Ini dilaksanakan virtual terpimpin atau diserahkan masing-masing kabupaten kota? Ini barusan hasil rapat ketua PW, sekretaris PW, dan para pengurus. Ternyata ini virtual, tetapi dengan melibatkan banyak orang. Jadi bukan hanya ketua cabang saja yang tampil di virtual tersebut. Dengan jamaahnya. Jamaah berkumpul dan berkumpul. Di zoomkan, koneksikan sejauh barat. Ada 10.000 itu lebih, bisa lebih 10.000. Ya kurang lebih lah 10.000. Mudah-mudahan saja harapannya dengan berkumpulnya orang 10.000 kurang lebih itu, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu. Oke, baik, terakhir mohon statement kepada kader Ansor Jawa Barat untuk melaksanakan mujahadah di kabupaten kota.
ya, kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, Rijalul Ansor, Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, atau yang terikat dengan Gerakan Pemuda Ansor, mari kita bersama-sama, acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan serempak, dengan kompak, agar kita mendapatkan barokah dari jemaah haji Indonesia yang kita doakan. Dan kita pun yakin, kami pun yakin, bahwa jemaah haji itu doanya lebih makbul daripada kita. Dan insya Allah mereka akan mendoakan kepada kita semua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, mengajak kepada semua pengurus kader Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Barat untuk bersama-sama mengikuti acara mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, maka kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, demikian soft launching mujahadah mendoakan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Semoga mereka diberikan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.